tidak yakin terhadap kemampuan kerajaan memimpin dalam krisis, geram terhadap pemimpin negara yang tidak peka dengan kesusahan dan keperitan rakyat, terkejut dengan semua sektor sudah boleh beroperasi mengikut SOP kecuali parlimen masih digantung sehingga kini. Ini adalah live bersama Kailun kali ke-50. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan netizen yang setia bersama saya, Kailun Adun Macam Bubuk. Terima kasih kepada semua kerana sekali lagi kita dapat bersama dalam siaran langsung ini. Terlebih dahulu, ini adalah mukadimah saya. Krisis adalah satu ujian kepada semua pihak, khasnya pemimpin, sama ada mereka dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Rakyat sentiasa berharap kepada kerajaan agar dapat memimpin dan membawa kita mengatasi krisis serta mengubah keadaan nasib rakyat dengan lebih baik. Ramai pengundi berasa mereka sudah hilang kuasa untuk mengawal pihak pemerintah atau mereka yang berkuasa. Orang muda juga kecewa dengan sosial mobiliti mereka yang merosot, tak ada harapan serta kurang upaya untuk memiliki sebarang hartal atau rumah. Maka sekali lagi kita nampak dalam pandemik COVID-19 ini telah menonjolkan kerajaan gagal untuk respon secara berkesan terhadap transformasi atau cabaran yang telah berlaku di negara kita. Maka malam ini kita akan membincang tentang kepimpinan, ya, jenis kepimpinan yang diperlukan di Putrajaya, di negara kita, dan juga di mana hala tuju Malaysia dengan kepimpinan yang ada. So malam ini saya begitu berbesar hati kerana dapat menjemput seorang sahabat seperjuangan yang lama, iaitu YB Senator Yusmadi Yusof pada malam ini untuk bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik ini, kepimpinan dalam krisis. Ya, dan untuk maklumat semua, saudara YB Senator Yusmadi juga adalah mantan ahli parlimen Balik Pulau pada tahun 2008 sehingga 2013. Dan beliau juga sangat aktif bukan sekadar di negara Malaysia tetapi juga di di seluruh antara seluruh dunia, di mana beliau juga dijemput untuk berucap di universiti-universiti yang tersohor di dunia, ya, macam Stanford, ya, macam di Amerika Syarikat, di UK. So ini semua mempunyai pengalaman yang sangat menarik untuk kita mengikut hati. So selamat datang YB Senator Yusmadi. Apa khabar? Khabar baik sahabat saya Lee Kailun. Saya amat gembira dapat berjumpa teman baik saya. sudah makan? Ya. Saya sudah. Sebab sudah. Orang Penang biasa kita makan awal juga. Awal juga. Itu memang betul. Kita kena makan awal untuk memastikan kita punya sistem pencernaan itu dapat berfungsi dengan baik. Betul, ya. Betul. Dan mereka kata 3 jam sebelum tidur kena makan. Jangan makan terlalu lewat. Ya. Oh, betul, betul. Terima kasih. Ya, ya. So, YB, ya, terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir dalam live bersama Kailun kali yang ke-50. Dan malam ini kita akan membincang satu topik yang amat-amat menarik dan amat-amat penting untuk kita semua, ya, kerana kita tahu, ya, isu kepimpinan itu begitu penting, khasnya apabila kita didatangi satu krisis politik, krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan yang berlaku sekarang dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Ya, so tapi kita juga tengok, ya, kita macam YB pergi ke merata dunia, kita juga tahu, ya, bagaimana kerajaan-kerajaan di negara-negara yang lain, bagaimana mereka menangani krisis yang dihadapi oleh negara mereka. Ya, so saya nak jemputlah untuk YB menerangkan sedikit, ya.
you boleh bagi rating ke atau markah kepada kerajaan PN atau Perikatan Nasional yang dalam menguruskan dan juga menangani krisis politik ekonomi ini, ya. Yeah. What do you think? Ya, yeah. You bagi mereka berapa markah ya yeah, dalam mereka menguruskan krisis ini? Okey, kalau dulu di sekolah, kalau siapa yang dapat E atau F itu gagal. Ini bagi saya bukan E, F. Kalau ada Z, saya bagi Z. Sebab dia, sebab kalau dapat E atau F, dia masih lagi dalam kerangka kita panggil yang boleh dinilai. Tetapi apa yang dibawa oleh kepimpinan kerajaan hari ini, satu track baru, satu kayu ukur baru. Kerana dia bukan lagi kayu ukur apa dia ni, rule of law, bukan lagi kayu ukur demokrasi, bukan lagi kayu ukur kita panggil keselesaan ekonomi. Apa yang dibawa sekarang ni perkara-perkara yang apa saya istilahkan dia gila. Terbalik. Maksudnya kerajaan negara tak ada duit, dia buat apa dia ni, kabinet yang sangat besar. Negara kita banyak hutang, tiba-tiba Menteri Kewangan kata hutang kita sikit. Negara kita tiba-tiba apa dia ni, pekerjaan untuk anak muda semua hilang banyak. Oh, dia kata sekarang pekerjaan tak ada masalah. So perkara-perkara ini bagi saya perkara yang tidak, kita tak boleh letak kerajaan hari ini dalam kayu ukur A sampai E atau F. Dulu kalau kawan kita gagal, kita EF. Ini dia masuk dalam lain, dalam kerangka lain. Jadi kalau ada Z, saya bagi Z lah. Ini gagal. Sudah kena pecat lah jika di sekolah pun kena buang sekolah. Kena buang sekolah. Tak layak masuk sekolah. So kena buang dari Putrajaya lah macam itu. Kena buang. Tak boleh duduk dekat Putrajaya. Yeah, okay. Yeah. On the serious note, untuk pendidikan pendengar atau penonton, kenapa saya cakap begitu? Mana-mana pertandingan, permainan mesti ada dia punya undang-undang. Kita main bola, kita main badminton. Tahniah kepada Malaysia menang badminton. Maksud saya, bayangkan kita masuk permainan badminton, kita main macam main bola. Kita masuk bola, kita main macam badminton. Jadi sekarang, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sains politik, pakar-pakar undang-undang sudah tak boleh nilai dengan perkara-perkara yang telah membina Malaysia selama 60 tahun. Jadi perkara sekarang sudah jadi terbalik. Yang kalah jadi kerajaan, yang menang tak jadi kerajaan. Itu pun sudah Malaysia sudah terbalik. Yes. So maka saya nak tanya kepada YB, ya, YB Yusmadi, apakah jenis kepimpinan yang YB harapkan daripada Putrajaya sekiranya kebanyakan pemimpin yang sedia ada, ya, maksudnya PN lah, ya, tidak peka atau tidak peduli kepada rakyat, ya. Apa jenis kepimpinan atau ciri-ciri kepimpinan yang kita nak pada pemimpin yang kita harapkan? Okey. Bagi saya, kadang-kadang apa yang kita belajar di kampung itu sangat penting. Pertama sekali, pemimpin itu kena sedar diri. Apa maksud sedar diri? Apabila ianya tidak dipilih oleh rakyat, dia mesti pandai bawa diri bahawa dia kalah. Ini orang kalah, tak boleh kata dia menang tau, malu. Bayangkan, kalau maruah seseorang itu tidak dihormati, bagaimana dia dapat meyakinkan rakyat? Itu dalam konteks kecil. Dalam konteks besar, lagilah dia, maruah dia sebagai pemimpin itu sudah hilang. Jadi, apabila dia buat agenda ekonomi, orang tak ada keyakinan. Dia buat agenda sosial, lagi orang tak percaya. Sebab dia bukan menyatu padukan orang. Dia memecah belahkan orang. Kalau dia buat agenda, kita panggil agenda perundangan, dia menekan orang. Bukan dia memberi keadilan. Okay. Tetapi dalam konteks yang lebih besar lagi, Kailun, terutama dalam konteks apabila kita berada dalam suasana baru, iaitu COVID-19. Kalau tanya saya, COVID-19 ni sepanjang pemantauan saya, tidak ada sebuah negara yang dengan yakin, dengan confident yang kata kami ada jawapan. Jadi salah satu ciri yang kita perlu ada sedikit dalam kepimpinan, ciri apa dipanggil? Humility. Satu ciri bahawa kita perlu bersikap sedikit rendah diri, bahawa cabaran kita ini adalah cabaran yang sangat mencabar. Tidak ada data-data atau jawapan yang tersedia. Jadi, kalau sebaliknya pemimpin yang kita tengok hari ini, wah, dia ada, kononnya ada jawapan pada semua masalah. Dia ada jawapan untuk kesihatan, dia ada jawapan untuk ekonomi. Okey, jadi bagi saya, kedua, dia perlu ada satu sikap humility. Yang terakhir pada saya, ini pun penting. Apabila kita tidak ada jawapan, kita mesti menjadi seorang pemimpin yang selalu saya cakap, muafakat. Apa maksud muafakat? Dia macam buluh. Dia buluh, dia boleh yang kuat, air mana boleh melalui buluh tersebut, air tersebut menjadi bulat.
Tetapi air apabila melalui buluh tersebut, dia jadi air kembali. Dia tak cuba cuba convert orang itu untuk jadi macam dia. Sebaliknya, dia jadi seorang pemimpin yang consensus builder. Consensus builder ni maksudnya orang yang mampu menggarap kekuatan-kekuatan di sekeliling dia. Jadi dia pertama sekali dia tidak, katakan contoh di sini, Kailul berbeza politik dengan saya. Saya mempunyai politik yang lain. Tetapi pemimpin yang consensus builder ataupun muafakat leader ini, muafakat leadership ini, dia mampu menjemput Kailun kerana kepentingan yang dia ada, kepentingan yang lebih besar. Jadi perbezaan antara saya dan Kailun itu jadi kecil. Jadi contoh dalam konteks ini, pemimpin itu melihat cabaran ekonomi mengatasi perkara kelompok. Cabaran keselamatan mengatasi isu perbezaan pandangan politik. Sebab itu, apa yang saya maksudkan di sini, pemimpin tersebut mesti punya satu integriti, satu kompetensi, kematangan, kelayakan, dan akhir sekali, satu sikap yang kita panggil sangat charitable. Maksudnya sikap yang terbuka. Berlapang dada. Kalau orang Melayu panggil berlapang dada. Dia boleh terima semua orang. Dia tidak mudah melabel-label orang. Apa yang dipentingkan ialah akhir sekali kekuatan baru yang dapat dicapai untuk manfaat masyarakat. Itu sahaja. Ya, apa? Yes, apa yang dikongsi oleh YB Yusmadi tadi sangat penting, iaitu muafakat dan juga boleh menerima pandangan yang berbeza, ya, how to get everyone together, ya, itu adalah salah satu ciri-ciri yang sangat penting untuk seorang pemimpin, ya, untuk bagaimana kita boleh menyatu padukan rakyat untuk kita mencapai satu matlamat, ya, yang bersama, ya, dan of course yang seperti yang disebut tadilah, ya, dia perlu ada legitimasi, keabsahan itu, ya, di mana dia perlu disokong oleh ramai rakyat yang majoriti, ya, untuk bersama dengan kerajaan lah untuk mengatasi masalah yang telah disebut. Ya, tapi kita juga saya nak tahu daripada YB Yusmadi, ya, kita juga sentiasa tengok kita, negara kita sekarang macam mengalami satu zaman kegelapan, ya. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan negara kita menjadi sedemikian rupa, ya, dan apa atau dan siapa yang boleh membawa kita keluar daripada kegelapan tersebut, ya, di manakah harapan untuk Malaysia sekarang, ya, ini tiga soalan untuk YB Yusmadi untuk respon, ya. Okey, pertama sekali kita perlu cuba memahami, ya, kita berada di dalam keadaan yang sebagaimana. Okey, keadaan kita sekarang ialah satu keadaan yang baru, suasana baru. Di dalam bidang keilmuan dikatakan kita berada dalam dunia VUCA, VUCA world. Apa VUCA? Volatile, uncertain, chaotic, ambiguous. Satu keadaan yang volatile, naik turun, satu keadaan yang uncertain, tidak menentu, satu keadaan yang chaotic, kacau bilau, dan akhir sekali yang ambiguous, maksudnya dia sangat kabur. Kenapa begitu? Kerana apa yang berlaku di dalam dunia sekarang ini, kita perlu faham banyak perkara yang ada perkara disebabkan sumbangan kita, ada perkara yang bukan sumbangan kita, iaitu perkara dinamika luar. Contoh, ialah China dengan Amerika bergaduh bukan masalah kita. Contohnya, contoh, tapi ada kaitan dengan kita, harga barang dan sebagainya, pekerjaan. Kedua, contohnya pemanasan dunia. Itu mungkin kita terlibat, mungkin kita pun penyumbang kepada permasalahan tersebut. Tetapi permasalahan COVID ini, satu permasalahan baru, Kailun, yang mana tidak ada data, tidak ada contoh kes-kes tadi yang kita boleh buat. Okey, persoalannya, bagaimana kita ingin mendepani perkara ini? So, pada pandangan saya, saya orang balik pulau, Kailun, saya belajar sedikit saja. Rupa-rupanya COVID ini telah mengajar saya bahawa satu falsafah yang sangat penting yang saya nak kongsikan. COVID pertama sekali mengajar kita dia tidak kenal rupa paras. Dia tidak kenal apa kaya miskin. COVID ini juga mengajar kita dia tidak kenal kaum. COVID ini juga tidak kenal siapa kuat, siapa lemah. Jadi sebenarnya dia memberi peluang kepada kita kembali kepada asas, basic, untuk berlaku adil kepada semua orang. Jadi bayangkan kalau kita mengambil iktibar COVID ini,
Kemudian COVID ini mengajar kita bahawa kembali kepada asas-asas yang asas. Contoh, sekarang ni semua orang kata bekerja daripada rumah. Memang di dalam kehidupan, kalau betul rumah kita, betul keluarga kita, betullah masyarakat kita, betullah syarikat kita, betullah negara kita, betullah dunia kita. Sebab hari ini di dalam politik, kadang-kadang Kailun pun tahu, ada pemimpin yang di luar gah, di luar hebat, tapi di rumah kelang kabut. Di rumah bagus, tapi di luar mungkin tidak bagus. Hari ini kita kembali kepada basic. So bagi saya, kalau hari ini pemimpin, pengubah dasar, mereka-mereka yang terlibat untuk menjaga kepentingan rakyat, berfikir bahawa sebenarnya COVID ini beri peluang kepada kita untuk memikir semula bahawa sebenarnya kita banyak ada perkara yang perlu dibelajar, dan yang paling penting bukan saja to learn, to unlearn and to relearn. Kerana antara perkara yang paling penting sekarang ni ialah perkara etika. Ini satu topik yang sangat menarik juga, Kailun. Sekarang ni apa yang berlaku di hari ini ialah, contoh bila dapat ubat, vaksin, kita nak bagi dekat orang miskin dulu ke nak bagi orang kaya dulu? Itu perkara etika. Sebab itu ada setengah negara kita tengok rakyat makin melarat, tiba-tiba pemimpin dapat dulu. Tapi di Malaysia orang tak bincang perkara ini. Tetapi perkara ini dibincang di negara lain. Etika juga. Contoh sekarang perniagaan ekonomi digital naik sangat tinggi. Adakah orang yang kaya berdasarkan keuntungan disebabkan musibah rakyat ini tak perlu bayar cukai sewajarnya? Macam tadi kita bincang tadi. Kadang sosial media kita heran kenapa tidak viral. Oh, rupanya kena bayar. Sepatutnya, jadi ini dalam banyak segi, banyak konteks, perkara etika. Satu lagi, sebaliknya, kalau keadaan sekarang kita ambil peluang untuk menyamaratakan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, iaitu kita rapatkan jurang kemiskinan. Kerana saya rasa teknologi ini, terutama teknologi digital ini, dia memberi peluang yang sangat murah untuk pemimpin macam Kailun, macam saya, walaupun Kailun di Macam Bubuk, saya di balik pulau, dia mampu melakukan interaksi yang sangat produktif. Jadi bagi saya, keadaan sekarang ini bukan saja memerlukan kita belajar benda baru, tetapi perlu untuk kita menoleh ke dalam, membetulkan perkara-perkara asas, perkara etika, perkara akhlak, perkara integriti, selain pada kita belajar skill-skill ataupun perkara baru. Okay, YB, sebenarnya you tak jawab soalan saya. Saya faham memang YB. YB ada memberi pandangan yang baik. Tapi apa yang saya nak dapat kepastian daripada YB adalah, kita sekarang kenapa kita boleh jadi negara kita jadi sedemikian, dan adakah siapa yang boleh menyelamatkan negara kita, membawa kita keluar daripada kegelapan ini? Siapa? Mungkin YB ada seseorang atau siapa-siapa yang you rasa boleh untuk kita mengubah keadaan ini. Saya rasa kalau Justice League dulu, kalau Thanos tak datang, adalah superhero. Tapi Thanos sudah bunuh semua orang, jadi kita perlukan superhero baru. Jadi maksud saya di sini, apa yang saya jelaskan tadi, yang pertama tadi yang Kailun kata tadi belum menjawab, betul. Saya menjelaskan keadaan. Okey, sekarang ni sudah tahu keadaan, bagaimana atau siapa atau bagaimana untuk kita menyelesaikannya. Okey, apa yang saya lihat, sekurang-kurangnya tiga perkara perlu ada di dalam sosok tersebut. Kalau individu-individu, kalau organisasi-organisasi. Pertama sekali, kita perlu membina satu negara ataupun state yang efektif dan punya kapasiti, kekuatan untuk menyediakan apa yang dipanggil public goods kepada masyarakat. Public goods itu maksudnya manfaat kepada rakyat. Contoh manfaat rakyat di Macam Bubuk, mungkin manfaat yang diperlukan ialah kesihatan. Manfaat yang diperlukan di balik pulau mungkin hak hartanah, sebab harga tanah sudah mahal. Ataupun di Lahad Datu, manfaat yang diperlukan ialah keselamatan. Jadi pertama sekali, pemimpin itu mesti boleh menyampaikan itu. Kedua, dia juga, pemimpin itu mesti mengata pada diri dia, kalau dia menjadi seorang yang kuat, dia mesti ada, dia panggil limit. Dia tak boleh mengatasi, dia tak boleh jadi diktator. Dia tak boleh jadi kalau macam kita panggil Fir'aun lah, tak boleh.
Maksudnya dia juga mesti ada asas yang membatasi dia, nama asas itu sebut rule of law, undang-undang. Jadi hari ini contohnya sekarang ini semua datang musibah, kita buat darurat. Dia tidak boleh kata bahawa ada satu institusi, satu badan lain yang mengatasi benda ini. Tak boleh. Sebab tadi Kailun dah mengatakan bahawa keabsahan sesuatu kerajaan itu berdatang daripada the consent or the govern. Maksudnya apa dia? Rakyat, rakyat yang memberi tu, sebenarnya rakyat itu yang tuan. Jadi hari ini kita tolong jaga bagi pihak rakyat. Jadi kalau rakyat ambil balik consent tersebut, tak boleh. Dan akhir sekali yang paling penting, pemimpin itu mesti ada dia punya kebertanggungjawaban, accountability. Kerana hari ini saya bagi contoh hasil mahsul negara, kan Malaysia kan negara kaya, ada macam-macam, ada minyak, ada segala macam. Bayangkan di atas nama ekonomi, yang kaya ialah kerajaan, rakyat tak kaya. Contoh kalau company macam Petronas, Petroleum Nasional, syarikat kaya, rakyat tak kaya. So jadi bagaimana kita sebenarnya perlukan seorang pemimpin yang sebenarnya mampu menggarap kelebihan negara ini, hasil mahsul negara, dan sampai balik kepada rakyat. Sebab itu hari ini kalau tanya saya, pemimpin hari ini yang kita perlukan bukan transactional leader, tapi kita perlukan transformational leader. Apa maksud transactional? Transactional ni maksudnya apa tau? Kailun bagi hamper, saya bagi hamper. Jadi dalam bahasa tinggi ni ialah saya memperdagangkan kepentingan saya dengan mempergunakan kepentingan awam. Saya memperjudikan, membanyakkan populariti saya tapi rakyat melarat. Saya populis. Tetapi yang diperlukan ialah transformational leader. Apa maksud transformational? Dia fikir apa kebijakan dasar yang pro rakyat. Dia fikir apa undang-undang yang boleh pertahankan rakyat. Dia tak boleh ada undang-undang dua darjat. Orang kaya tak kena saman, orang miskin kena 10,000. Tak boleh. So jadi maksud saya tadi Kailun, pemimpin tersebut akhir sekali yang saya kata dia mesti mempunyai kepercayaan rakyat. Jadi kalau saya agak tidak keterlaluan, kalau saya nak berkata dengan penuh yakin, antara tokoh yang melalui proses-proses itu dan terbukti, contoh kalau kita bercakap kepercayaan melalui pilihan raya, ukuran dia. Kedua, melalui kita panggil kepercayaan, dia dapat meyakini melangkaui melangkaui kaum. Ketiga, dia juga bukan sahaja dapat kalau nak bina negara, dia mesti punya diberi keyakinan oleh warga dunia juga. So saya menampak tampak ialah orang kampung Kailun, orang Cepat Tokun. Iaitu Datuk Tuan Ibrahim. Jadi beruntung Jadi beruntunglah Kailun yang ada bersebelahan pematang power Cepat Tokun, sebenarnya mungkin tajam. Jadi saya fikir sebenarnya hari ini tidak keterlaluan saya katakan beliau ialah satu-satunya tokoh yang mana pengalaman sedikit saya yang boleh diterima di timur dan di barat dan boleh diterima di dalam dunia Islam dan bukan Islam. Kenapa benda itu penting? Kerana pasca September 11, isu mengenai bagaimana isu keganasan, isu Islam difitnah masih lagi menjadi isu yang mengganggu dunia. Jadi pemimpin sebegini, pemimpin ini yang akan membawa kita daripada kegelapan kepada satu pencerahan. Jadi dalam konteks ini, Malaysia hanya boleh keluar daripada kegelapan kepada pencerahan sekiranya kita mengangkat pemimpin yang enlightened leaders. Enlightened leader itu pemimpin yang cerah. Jadi kalau tak ada berlaku pencerahan, sekarang kita kegelapan. YB, you sudah masuk ke satu topik yang amat menarik, yang banyak di, yang hangat diperbincangkan di khalayak ramai, iaitu sekarang ramai tertanya-tanya adakah kerjasama di antara keadilan atau PKR dengan UMNO itu merupakan satu jalan keluar daripada krisis yang sekarang kita hadapi. Ya, bagaimana pula sekiranya kerjasama tersebut terlibat juga dengan pemimpin UMNO yang terlibat dengan kes-kes mahkamah atau lebih dikenali sebagai kluster mahkamah. Ada orang sebut macam itu. So apakah pandangan YB terhadap kerjasama tersebut sekiranya kita tengok ini yang ada di dalam parlimen sekarang, ya. Apa yang boleh kita buat? What is your comment on this? Okay. Pertama sekali saya melihat apa yang berlaku sekarang, terutama selepas bertukarnya kerajaan, ya. Apa yang dicabul, apa yang diternoda ialah mandat rakyat. Okey. Dan mandat rakyat tersebut berada kepada mereka-mereka yang menang, yang dipilih oleh rakyat.
Contoh macam Kailun dipilih di macam Bubuk. Ada kawan saya Bahtiar dipilih di Balik Pulau. Dan mereka ini bergerak dengan satu kita punya koalisi yang mana ditawarkan kepada rakyat. Okay, sekarang ni persoalan dia, bagaimana kita perlu menilai cadangan kerjasama di antara keadilan dan UMNO. Saya panggil bukan PKR, keadilan. So, jadi, di sebelah kanan saya, kita ada muafakat nasional. Kenapa saya cakap muafakat nasional? Sebab tadi saya kata kepimpinan diperlukan lah, kepimpinan muafakat. Tapi muafakat nasional ini ialah apa dia? Dia muafakat di kalangan elit. Muafakat di kalangan penguasa. Motifnya apa dia? Menindas rakyat. Bukan menindas rakyat, keterlaluan. Maksud saya, motifnya bukan kepentingan rakyat. Tetapi kalau yang saya cadangkan sebelah sini, nama dia muafakat rakyat. Yang lebih bersifat people-oriented. Rakyat-oriented. Rakyat yang mahukan perkara tersebut. Katakan muafakat rakyat ni ialah kepimpinan yang mana kita panggil mengurus kesamaan. Common ground. Okey, persoalan dia, apakah common ground di antara keadilan dan juga UMNO? Bagi saya, ada yang pertama. Dua-dua sekarang ini perlu memikirkan bagaimana menyelamatkan ekonomi Malaysia. Dua-dua perlu memikirkan menyelamatkan kestabilan negara. Kedua yang paling penting, mesti mengembalikan mandat rakyat. So, jadi, persoalannya model kepimpinan mana yang saya Yusmadi masukkan? Okey, di dalam kajian oleh Harvard University, ada satu buku lah saya bagi persembahkan kat sini. Nama dia Crossing the Divide. Intergroup Leadership. Intergroup Leadership. Jadi apabila saya kaji, intergroup leadership ini, apa bahasa Melayu dia? Bahasa Melayu dia bagi saya muafakat. Muafakat bukan bermaksud, macam saya kata, bulat air kerana berbentuk, bulat kata kerana muafakat. Contohnya, buluh, kalau Kailun ialah seorang pemimpin yang buluh yang sangat kuat, air apa melalui buluh tersebut tidak akan mampu mengubah karakter Kailun. Sebaliknya, apabila air itu melalui buluh tersebut, dia akan kembali kepada karakter asal. Tetapi kekuatan Kailun yang kompeten, Kailun yang inklusif, Kailun yang muafakat, Kailun yang yang kita panggil consensus builder, mampu membuat kepelbagaian itu bersatu. Sehingga Melayu cakap bulat air kerana pembentuk, bulat kata. You can walk your talk kerana muafakat. Tetapi hari ini, perkara tersebut sukar nak dilakukan peringkat awal ini kerana masing-masing menunjuk kepada perbezaan. Baliknya kepimpinan muafakat ialah menguruskan persamaan untuk kepentingan yang lebih besar. Contoh, saya dengan Kailun, saya bahasa Melayu, Kailun bahasa Cina. Mustahil kita akan ada persamaan yang identikal. Mustahil. Tetapi, walaupun kita berbeza, kita punya satu perkara-perkara yang keperluannya sama. Penduduk macam Bubuk, penduduk Balik Pulau sama. Contoh, keselamatan, ekonomi dan sebagainya. Adakah bermaksud apabila kita bersama begitu, kita telah mengorbankan identiti Kailun? Tidak. Tetapi sebab itu, untuk memungkinkan kerjasama di antara PKR dan UMNO, ianya perlu mempunyai satu guiding principle, satu kerangka. Yang saya boleh tawarkan dalam Islam sendiri, dia kata apa Kailun? Tak, saya cakap Arab sila bagi golongan apa ini, pendengar bahasa, pendengar bukan Melayu tahu. Dia cakap, ta'awanu bainakum bibiri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu untuk kebaikan dan untuk ketakwaan, untuk menjadi orang baiklah. Tetapi dalam ayat yang sama dia kata, tidak boleh kamu bertolong-tolong bersama kamu untuk kemaksiatan, untuk kejahatan. Dan itu menarik. Lepas tu pula dalam ayat yang lain, surah Al-Hujurat, ayat 13 hingga 16, saja saya kongsi bagi lain sikit program Kailun malam ini. Dia kata, dijadikan kamu itu lelaki dan perempuan, berkabilah-kabilah, berkumpulan-kumpulan, only for one reason. Li ta'arafu, untuk kamu berkenalan-kenalan. Bukan untuk saya nak convert Kailun jadi macam saya. Tak. Dia kata li ta'arafu, dalam li ta'arafu ini, dalam bahasa yang tinggi, is very educational, untuk pendidikan, untuk kefahaman. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh kerjasama di antara PKR dan UMNO ini, tidak boleh berdiri bukan di atas kefahaman. Pertama sekali, must be true understanding. Jadi, untuk understanding, dua benda kena buat. Pertama sekali, macam Dato' Sri Anwar buat, dia pergi berinteraksi dulu. Tak faham dulu, apa benda ni sebenarnya. Lepas tu barulah boleh kolaborasi. Kita sekarang ni, masalah kita Kailun, contoh macam saya dengan Kailun, dah lama tak minum kopi. Saya dengan Kailun perlu balik interaksi, minum kopi balik. Kalau tidak, garis perbezaan saya dengan Kailun, siloness, akan sangat menebal. Jadi kita perlu berinteraksi balik, lepas tu barulah kolaborasi. Muafakat ini is higher than collaboration. Dan adakah benda ni, interaksi pertama di mulut, interaksi kedua di otak, interaksi ketiga di hati.
Jadi nak capai tahap itu, macam saya dengan Kailun, saya kenal sudah lama kan. Jadi kita sudah tidak ada prejudis. Dan saya yakin Kailun orang baik, Kailun adalah orang yang saya kenal. Jadi muafakat saya bersama Kailun ini is for the bigger picture of the country. Yeah. Jadi untuk bagi saya, sebenarnya kerjasama PKR dan UMNO ini sangat remeh. Sangat petty. Kalau dibandingkan perkara yang telah berlaku, yang telah membangunkan tamadun manusia. Jadi cumanya kita perlu menerima realiti politik, kita telah dipecah belahkan dengan satu garis silo yang sangat luas. Sebab itu di kampung saya di Balik Pulau, ramai saudara-mara saya masih lagi dalam UMNO. Tetapi pemahaman mereka, UMNO itu ialah wadah untuk melakukan kebajikan. Bukan satu wadah politik untuk mereka memisah-misahkan saudara-mara mereka. Ataupun seperti yang berlaku sekarang, terlalu too much politicking. Jadi bagi saya, apa yang ingin saya lihat pertama sekali, first mesti ada pemahaman dulu. Tidak boleh terus. Kerana bagi saya, teras keadilan yang mana mengangkat agenda keadilan untuk semua, menolak perkauman, itu bagi saya satu perkara yang telah membawa keadilan daripada kosong ke satu tahap yang boleh dibanggakan sebagai parti politik yang ulung di negara kita. So, secara peribadi, saya tidak menutup ruang itu. Saya tidak menutup. Tetapi saya tidak akan sekali-kali menggalakkan dia sekiranya kerjasama itu dibuat secara sembrono, secara tanpa pemahaman. Dia perlu jelas apa agendanya. Kalau agendanya nak tolong orang Balik Pulau dengan orang macam bubuk, saya rasa saya yakin Kailun adalah antara orang yang pertama sekali apa saja untuk agenda terbaik orang macam bubuk, kita akan terbuka. Tetapi kalau agendanya untuk menindas, memberi tekanan atau menipu orang macam bubuk, saya Balik Pulau, saya rasa kitalah orang dua yang pertama akan melawan. Terima kasih YB Yusmadi. Kita jangan pergi ke mana-mana sebab saya juga nak baca beberapa komen dan juga soalan daripada netizen yang mengikuti live dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada saudara Hafiz Iskandar Hassan. Dia sebut ilmu yang bermanfaat. Ahmad Tamizi, kenapa mau UMNO? Bukankah pemimpin UMNO ada kluster yang dahsyat boleh merosakkan negara? Nanti mungkin boleh respon. Terima kasih juga kepada Megat Fauzi. Terbaik YB ada komentar tiada akhlak dan adab. Ini apa ni? Komentar yang... Oh, mungkin dia sebut ada dalam komentar yang dalam FB Live, bukan panel kita. Saudara Rosedi, jawapan mudah, rakyat memberi kepercayaan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab itu rakyat pilih PKR. Okay, terima kasih. Kepada CK Hen, zaman baru kena tukar fikiran yang baru. Okay, mungkin dia respon kepada apa yang disebut oleh YB Yusmadi tadi. Dan juga ada satu soalan daripada Ang KC. Politician sekarang selalu dianggap oleh rakyat bahawa mereka adalah gila kuasa memenuhi agenda individu. Apakah pandangan dan penjelasan daripada YB? Apakah faktor yang menentukan pemimpin politik yang baik? So, mungkin YB Yusmadi, I give you 3 minutes to respond to all the questions. Boleh? Okay, saya cuba soalan yang terakhir. Bagi saya soalan terakhir itu sangat penting. Apa yang saya lihat sekarang ni, politik telah berkembang dengan satu tahap kematangan yang tinggi. Dan itu ialah kematangan rakyat, kematangan pengundi. Jadi, apa yang ditanya tadi soalan, walaupun ada tiga soalan dalam soalan tadi, tapi saya menyimpulkan satu saja. Apa yang beliau cuba sampaikan bahawa apa makna politik ini sekarang? Politik sekarang sudah jadi terlalu kekuasaan. Politik telah menjadi satu ruang untuk kekayaan individu. Jadi bagi saya, apa yang hilang di dalam politik itu ialah politik nilai, iaitu politik etika. Jadi bagi saya, kita mesti sekarang hari ini rakyat, saya, Kailun dan kawan-kawan yang lain mesti buat satu gerakan untuk mengangkat satu agenda baru, iaitu agenda memilih pemimpin yang beretika. Kita mesti ada satu agenda to choose ethical leaders. Kerana hari ini kita lihat apa yang berlaku hari ini, pemimpin itu dipilih. Tetapi keputusan-keputusan yang dibuat tidak beretika. Lompat sana, lompat sini, buat keputusan. So, jadi saya
boleh bersetuju dengan pandangan penyoal tadi bahawa sekarang ini seolah-olah politik telah menjadi untuk tujuan-tujuan yang lain. Macam tadi dia kata nak kayakan individu kuasa. Jadi bagi saya, kita kena kembali membetulkan perkara tersebut. Akhirnya, dan saya cakap ini bunyi agak oksimo, agak paradox. Orang kata jangan berpolitik sekarang. Politik sekarang ni tak bagus. Bukan. Saya sebenarnya nak menggalakkan warga-warga Malaysia macam yang tadi, yang baik itu, lebih berpolitik. Tetapi politik itu ialah politik yang tambah nilai. Politik yang betul. Kerana kalau kita yang sangat-sangat prihatin dengan masalah masa depan masyarakat, sudah kurang minat dengan politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak betul. Maka akhir sekali, politik yang sebenarnya wadah yang terbaik untuk membantu orang susah, membantu rakyat, telah disalahgunakan. Jadi saya setuju untuk soalan yang last tadi ya. Soalan yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi. Kedua adalah apakah faktor yang menentukan pemimpin politik yang baik? Okey. Sebenarnya kalau tanya saya, kebetulan saya dapat belajar sikit dari segi apa itu maksud kepimpinan. Sebenarnya kepimpinan dalam banyak-banyak definisi, saya suka definisi oleh Lauzer. Betul saya sebut Lauzer ah. Lauzer mengatakan bahawa kepimpinan ni maksudnya ialah seorang pemimpin itu apabila sesuatu perkara baik akhirnya berlaku, dicapai, orang yang kita pimpin itu merasakan merekalah yang melakukan perkara tersebut, bukan pemimpin tersebut. Jadi pemimpin yang baik, dia bukannya nak sanjungan bahawa dia yang buat ini nama dia, tak. Pemimpin yang baik ialah dia berjaya membuat situasi di mana pengikut-pengikutnya apabila berjaya mencapai apa mereka nak buat, mereka rasa mereka yang buat. Itu bagi saya, kita perlu betulkan keadaan sekarang bahawa kepimpinan bukanlah lagi bersifat kita panggil pemimpin di depan yang mana dia ialah sahaja yang akan menentukan masa depan. Okey. Soalan yang sangat penting kat tadi, kenapa perlu bekerjasama dengan UMNO yang ada kluster sekian-sekian. Saya bercakap begini, bukan dalam aspek kerjasama itu satu perkara yang tetap, tidak. Maksud saya itu, kita tidak boleh hanya melihat satu sisi cara bekerja saja. Sebab itu kalau saya tahu mana mungkin orang kata perlu bekerja dengan musuh, mana mungkin orang kata perlu bekerjasama dengan orang di sebelah aliran yang lain. Tetapi di dalam sejarah politik, saya lihat Abraham Lincoln sendiri pun ketika berlaku krisis politik di Amerika, dia memulakan apa namanya team of rival. Team of rival buat pertama sekali, dia yang Republican bekerjasama dengan Demokrat. Itu kerana krisis yang ketika itu. Jadi di Malaysia, bukan saja krisis politik yang berlaku, berlaku juga krisis pandemik. Yang mana kalau tanya saya, dalam kelompok UMNO, pengalaman saya lah, kelompok di balik pulau, bukan semua yang jahat. Dan dalam keadilan sini bukan semua baik. Ada juga yang jahat. Jadi bagi saya, sebenarnya kita sekarang ni, kita perlu mengenengahkan yang baik-baik ni. Yang baik di dalam UMNO, yang baik dalam Parti Keadilan, mari kita melihat bagaimana kita boleh berkolaborasi, bukan untuk kepentingan kita, kepentingan rakyat yang lebih besar. Kerana apa saya perlu hormati itu, kerana UMNO, walaupun kita kata dia betul, tak betul dan sebagainya, dia melalui satu proses yang betul, iaitu proses pilihan raya, dan dan beliau mendapat, mereka mendapat keabsahan daripada pengundi mereka. Sebab itu saya tahu di balik pulau sendiri, 2099 reformasi tak bergerak, 2004 tak bergerak, hanyalah 2008 saya diberi peluang untuk menjadi ahli parlimen. DUN masih lagi UMNO. Dan sehinggalah 2013, separuh pulau masih lagi UMNO. Dan 2018 baru-baru ini kerana kehendak rakyat. So bagi saya, politik akan bergerak ke arah tertentu dengan kehendak rakyat. Sebab itu Datuk Suhaimi Ibrahim mengajar saya, Yusmadi, kita mesti have a trust in the wisdom of the masses. Kita mesti punya keyakinan dengan kebijakan orang awam. Sebab itu hari ini orang awam makin pandai, dan saya rasa orang macam Bubuk pun makin pandai. Saya tengok program di Kadun banyak. Jadi kalau pemimpin yang mendidik rakyat, itulah sebenarnya satu kepimpinan yang baik. YB, okay, saya tertarik dengan satu jawapan yang tadi, iaitu kesemua ini tadi kata orang-orang yang baik, jika dia tidak mau peduli terhadap politik, ini akan menguntungkan orang-orang yang jahat, betul? Saya sangat setuju, kerana saya nampak trend sekarang adalah menyebabkan ramai yang sudah putus asa, mereka rasa ini keluar undi itu pun sia-sia saja sebab boleh lompat sana lompat sini,
tak guna keluar mengundi lagi. So ini adalah salah satu message atau sentimen yang telah dikeluarkan oleh orang ramai, khasnya anak-anak muda yang dulunya keluar mengundi pada 2018 pada PIU 14 yang lalu. Ya, so ini satu perkara yang saya rasa perlu kita memperingati, ya, semua orang ramai, ya, jangan putus asa, ya, masih perlu aktifkan diri dalam politik ini, perlu memperbanyakkan perbincangan dalam politik, perlu berfikir dengan lebih kritis lagi, jangan dikelilukan oleh propaganda-propaganda kerajaan semata-mata, tapi boleh menawarkan, ya, pandangan yang kritis serta memberi cadangan yang konstruktif untuk kita mengubah keadaan secara bersama. Ya, so YB, saya ada beberapa soalan lagi. Saya tahu masa kita agak suntuk, tapi malam ini sebab kita ada YB Yusmadi bersama dengan kita, maka kita boleh lanjutkan sedikit masa. Ya, sebab I think soalan ini juga amat penting. Ya, saya nak dengar respon daripada YB juga, iaitu ada yang meminta. Ya, macam saya terus teranglah, Dr. Wong Chin Huat dalam artikel kolom dia baru-baru ini di Malaysia Kini telah meminta supaya Datuk Sri Anwar atau Pakatan Harapan untuk fokus dalam membina kekuatan pembangkang dan bukannya mengejar nombor untuk tukar kerajaan. Ya, dia sebut tukar kerajaan itu pun sama dengan apa yang dilakukan oleh Senator Move macam itu. Ya, so apa bezanya? Ya, so apa pandangan atau apa respon YB kepada statement ini? Okey, sebagai saya rasalah, saya juga adalah seorang reformis. Pandangan Dr. Wong Chin Huat itu satu pandangan yang baik, satu pandangan yang baik. Tetapi apabila kita letak pandangan tersebut di dalam konteks, ya, di dalam konteks di mana sebenarnya kita secara reformnya telah mencapai satu kejayaan. Yang mana kejayaan itu dicapai secara proses yang betul. Maksudnya proses pilihan raya, proses kempen, kita pun tak ada rasuah dan sebagainya. Tetapi kejayaan tersebut, yang kejayaan rakyat tersebut telah di-hijack, telah dicuri secara salah, bukan secara terhormat. Melainkan dalam konteks ini, Wong Chin Huat mengatakan bahawa kita akan menggunakan pendekatan yang sama yang tidak terhormat. Jadi saya tidak bersetuju. Tetapi kalau pendekatannya, contoh macam saya katakan tadi, ini memerlukan imajinasi. Siapa yang terfikir satu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir, yang mana kita macam-macam kita labelkan dia. Macam-macam. Kailu lagi pandai. Saya ingat you dulu ketika punya pelajar. Yusmadi lagi pandai. Kita sama-sama turun jalan raya. Sama-sama. Kailu di DEMA, saya di UPP, Unit Pendidikan Politik Sukajalan Dasar. Dulu kita bersama-sama. Dan kita pun tidak terfikir satu hari kita akan bekerjasama dengan seorang individu yang mana musuh nombor satu kita. Adakah yang tidak berlaku? Dia hanya berlaku. Sebab kononnya ketika itu kita ada kepentingan lebih besar. Ingin saya put on record di sini, eksklusif juga untuk Kailun. Saya antara orang yang sampai kesudah, sampai akhir tidak bersetuju dengan kerjasama tersebut. Hingga saya menulis satu artikel, siapa Mugabe Malaysia? Itu cukuplah dekat itu question mark. Bagi saya dia masih lagi Mugabe. Alright? Tetapi persoalan saya, adakah tindakan pandangan saya itu betul? Mungkin tidak betul untuk kepentingan lebih besar kerana terbukti kerjasama tersebut telah memungkinkan rakyat menubuhkan kerajaan buat pertama kali sekali dalam sejarah. Dan kebetulan dengan kelemahan, dengan sedikit kecuaian dan sebagainya pun begitu, 22 bulan itu satu perkara yang agak boleh dibanggakan berbanding dengan 60 tahun yang lalu. Jadi saya setuju dengan Kailun, di tahap ini apa yang diperlukan ialah satu leadership yang lain. Bukan leadership yang kita pernah tengok sebelum ini. Contoh saya melihat kalau di Jerman, kebetulan saya berada 2 minggu sebelum kerajaan ditubuh. Sebuah parti bernama Freedom Party yang sangat dekat dengan reformis-reformis di Malaysia. Dia parti yang kecil. Dia sangat, orang kata apa, kita panggil patuh dengan idealisme dia. Suatu ketika dia diberi pilihan untuk menyertai parti pemerintah iaitu Merkel. Jadi untuk suatu ketika itu dia buat keputusan ikut walaupun prinsip-prinsip dia berbeza. Apa berlaku pada parti tersebut? Parti dia telah rosak selepas itu. Pengikutnya pun telah berang. Parti dia sendiri pun hilang dia punya kehebatannya, karakternya hilang kerana dia dah jadi macam parti pemerintah yang warnanya lain. Dan baru-baru ini ketika 2 minggu sebelum pilihan raya 2018, saya berada di sana,
pemimpin parti yang baru iaitu namanya Christian Lindner, seorang anak muda umur 38, telah bangun dan mengatakan kami tidak perlu menyertai kelompok pemerintah tersebut kerana kami, perjuangan kami berbeza. Sebab setiap parti di sana kan ada ideologi dia tertentu. Jadi apa yang berlaku sekarang, Kailun, parti dia mendapat dokongan yang lebih baik. Partinya menjadi satu gerakan yang lebih segar. So jadi bagi saya, apa yang perlu parti keadilan dalam konteks ini parti saya buat ialah pertama sekali melihat ke dalam apa yang sebenarnya yang telah memberi kekuatan parti ini, yang mana saya tahu daripada awal saya membantu parti ini, kita berada di landasan yang betul sehinggalah quote unquote kita dipesongkan buat ketika itu pengajaran. Jadi bagi saya itu contoh yang saya lihat sekarang. Kailun, 2008 kita nafikan 2/3. 2013 saya tak tanding tak apa, tapi popular vote. 2018 sebenarnya kita berada di kerangka yang betul kalau kita teruskan agenda yang sama. Dan pengajaran yang Kailun kata tadi, jangan putus asa, saya telah lihat. Contohnya di Ukraine, mereka gerakan Orange Revolution menurunkan Kuchma, Yushchenko dan Yulia bergabung, tetapi pengajaran mereka juga bergaduh selepas bertukar kerajaan. Kembalilah rejim lama. Tetapi rakyat tidak putus asa, berlakunya reformasi 2.0 iaitu Maidan. Dan selepas itu barulah satu kerajaan demokratik dapat dibentuk. Jadi di Malaysia ini kita baru buat reformasi 1.0. Jadi kami janganlah berhenti. Jadi, sebab apa Kailun? Saya tak berhenti. Saya lari maraton, tak boleh berhenti. Itulah. Sebab itu Kailun ni saya cakap secara bersandiwara, Kailun tak boleh hanya jadi YB macam bubuk saja. Saya tahu Kailun ni jua dia besar. Dia telah ke Hong Kong dan pimpin nasional. Jadi untuk saya pun, so macam saya pun Kailun, mula-mula saya ingat saya agak sudah tua dalam politik, sudah 20 tahun. Tetapi apabila saya ambil pengajaran Nabi Muhammad SAW, dia memulakan kerja sebagai rasul, membawa agenda yang baik ketika berumur 40 tahun. Baru dia dapat wahyu. Umur 43, baru dia keluar. Dan ditakdirkan selama 20 tahun, dia mati umur 63 tahun, dia telah berjaya membuat perkara yang baik serata dunia. Jadi saya rasa sekarang saya, Kailun dan kawan-kawan yang berumur pertengahan 30-an dan 40-an ini, kita sebenarnya baru nak bermula sebenarnya. Jadi jangan gimak. Jadi ini self motivation. Sebenarnya untuk diri sendiri. Yes, untuk diri sendiri. Apa Kailun, bila jumpa kawan lama macam ni, kita terbuai-buai pengalaman nostalgia lama. Bagaimana kita susah ketika itu, kita berlari-lari, kita tak ada apa pun, tetapi jiwa kita, keyakinan kita, semangat kita lain. Sebab itu saya rasa hari ini Kailun, saya pun tak sangka pun akan jadi YB, dah jadi YB. Dan saya rasa sebenarnya gerak kerja kita sebenarnya perlu lebih baik lagi. Dan saya yakin dengan tunjuk ajar pimpinan-pimpinan yang senior, kita rasa kita mampu untuk memberi harapan kepada masyarakat Malaysia lah. Jangan putus asa. Yes. Kita semua jangan putus asa. Last question, YB. YB Yusmati, ini saya rasa ramai juga tertanya-tanya ya dalam keadilan ini atau orang lebih kenali PKR ini. Ya, ramai yang sekarang ingin YB Nurul Izzah atau Rafizi untuk balik ke kembali aktif lah dalam parti ini, dalam parti keadilan rakyat ini. Apakah pandangan YB terhadap dua tokoh ahli politik muda ini? Pada pandangan saya, mana-mana individu, bukan sahaja YB Rafizi, bukan sahaja YB Nurul Izzah, malah individu lain, Kailun, kawan-kawan yang lain, kerana kita bermula seingat saya 20 tahun yang lalu, kita semua tak ada nama. Kita semua orang biasa. Malah saya hanyalah seorang footballer, tak minat politik. Tetapi saya yakin di kala ini, mana-mana saja yang boleh menyumbang dalam bahasa tingginya, dalam muafakat yang saya kata tadi, the core competent. Maksudnya mereka-mereka yang punya bakat di dalam masyarakat perlu menggembleng tenaga. Kerana kenapa Nurul Izzah dan Rafizi ini menjadi perbualan? Kerana saya yakin jejak rakam, track record mereka ada menunjukkan bahawa mereka ini telah melakukan sesuatu yang meyakinkan rakyat, dan perkara tersebut perlu diulangi dan perlu diulang. Rafizi bagi saya, beliau telah melakukan satu perkara yang bagi saya telah menyumbang kepada sesuatu tahap. Dan tapi saya juga yakin bahawa sebagai orang muda, saya kawan dia, dia juga belajar di dalam proses tersebut. Sebenarnya untuk bergerak ke depan, apatah lagi yang perlu dibuat supaya apa yang beliau cita-cita untuk membentuk negara yang baik itu dapat dicapai. Jadi apa yang kita kena berterima kasih pada hari ini, Kailun, kita, saya Kailun, kita dapat belajar daripada kesilapan-kesilapan, kejayaan-kejayaan pemimpin terdahulu daripada kita.
Jadi saya tahu Kai Lun saya kenal dulu dia dengan YB Elizabeth Wong, Tian Chua dan sebagainya. Saya di Sukajan Dasar, saya belajar di rakan-rakan saya. Ketika itu kita ingat Datuk Syed Noor Ibrahim di dalam penjara. Saya tiba-tiba YB Tian Chua kata, Ismadi boleh bantu tak? Apa dia? Kamu pergi ke Taiwan, kamu pergi ke sini, jom kita pergi. Ketika itu kita budak-budak, kita anak muda yang belum ada pengalaman. Saya bayangkan hari ini kalau sikap yang sama Kai Lun, kita bertolong-tolong sama kita, bermuaf, kita panggil tadi, mufakat satu hati. Saya fikir sesuatu akan dapat dicapai. Kerana saya telah lihat di negara-negara yang melalui proses yang sama. Macam Ukraine tadi saya kata. Anak muda bangun. So, terima kasih sekali lagi kepada sahabat seperjuangan saya, saudara YB Yusmadi yang telah berkongsi dengan kita pada malam ini. Masa memang mencemburui kita dan saya di sini ingin membuat sedikit kesimpulan untuk apa yang telah kita bincangkan pada malam ini iaitu saya rasa ini kepimpinan ini adalah sesuatu yang boleh dibelajar, dipupuk dan juga digalakkan dia perlu diberikan ruang dan peluang maka orang-orang biasa seperti kita yang seperti dulu 20 tahun yang lepas memang tidak ada nama kita disebabkan diberikan peluang untuk keluar dan kita ada keberanian keberanian itu untuk keluar ke turun ke jalan raya untuk mengambil risiko tersebut supaya kita nak mencapai perubahan. Kita percaya bahawa dengan ada tindakan tersebut kita dapat membawa perubahan yang baik, yang positif. So, maka ini adalah satu saranan kepada orang ramai juga, iaitu kita bukan sekadar tak boleh putus asa, dan juga kita tak boleh hanya sekadar mengharapkan pemimpin-pemimpin sahaja tanpa kita diri sendiri untuk melibat secara aktif dalam perjuangan ini perjuangan ini memerlukan semua orang, semua pihak hanya dengan penyertaan yang aktif barulah kita boleh teruskan perjuangan ini. So maka dalam akhir dalam penghujung siaran langsung ini saya nak berkongsi tadi saudara YB Yusmadi ada sebut kita kena jalan bersama kita sebagai pemimpin bukan sekadar di depan sahaja tetapi kita kena membawa orang-orang yang baru untuk bersama dengan kita. So saya nak quote satu ahli falsafah dari Francis iaitu Albert Camus dia ada sebut satu quote lah "Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind of me, I may not lead. Walk beside me, just be my friend." So saya rasa ini adalah salah satu yang begitu ada inspirasi kepada saya di mana sebagai pemimpin mungkin dia bukan untuk lead sahaja atau dia untuk pengikut sahaja tetapi dia adalah bersama-sama dengan semua orang untuk marah ke depan. So ini adalah siaran langsung live bersama Kai Lun yang kali ke-50. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara YB Yusmadi yang sudi bersama dengan kita dan juga semua rakan-rakan netizen yang bersama dengan kita sehingga saat yang akhir ini. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa pada minggu depan lagi. Thank you. Bye-bye. Good night. Sisi, Nandri, Wanakam. Thank you. Bye-bye.